Setiap hari selalu kasih hadiah-hadiah yang spesial buat kalian semua. Tentunya ada cash ya. Ada cash, ada motor dan juga mobil. Woi. Spesial, ada sepeda spesial Bapak. Oke, itu sepeda hadiah aja. Ada 2 juta juga misalkan dapat juga langsung putar lagi. Hadiah buat kalian juga. Pokoknya insya Allah ya 1 jam ini kita banyak hadiahnya. Dan seperti biasa protokol sudah kita jaga semuanya para bosku di rumah. Dan itu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan biar kita terhindar dari COVID-19. Oke, bosku langsung aja yuk. Ada yang namanya perang Instagram, tentunya tepuk tangan dulu. Perang Instagram pertanyaannya adalah? Pertanyaannya, apa tadi? Hal apa yang memalukan dalam hidup kamu gitu? Hal apa yang paling memalukan dalam hidup aku? Iya. Aku ditolak cewek yang jelek. Oh, kamu ditolak cewek jelek. Jadi kamu pernah nembak cewek jelek juga? Apa? Pernah nembak cewek jelek juga? Buat sehari aja. Kalau buat sehari nggak perlu ditembak lah sayang. Oke, hashtagnya itu Indonesia Giveaway 109 ya. Iya. Dan hadiahnya itu 250.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, itu dia ada perubahan lagi, ada di perang WhatsApp. Perang WhatsApp itu untuk hari ini karena ada puluhan ribu yang WhatsApp. Ada hadiah untuk satu orangnya sekarang Rp500.000. Ada 7 orang pemenang dan 2 akan berkesempatan untuk mendapatkan mobil. Woi. Ini mobil nggak keluar-keluar nih, bosen juga ya. Ada motor, ada mobil, pokoknya banyak banget deh ratusan juta rupiah. Dan ini dia teksnya, Indonesia Giveaway Episode 109. Dan nomor teleponnya, dengerin baik-baik ya, di 0838-0252-5112. Nah, ada di sini juga, tuh. Oke, teksnya Indonesia Giveaway 109 ya, bosku ya. WhatsApp sebanyak-banyaknya ya. Kita akan pilih, mudah-mudahan kalian yang juara, yang menang ya. Dan setelah ini tetap ada tok-tok wow jreng-jreng. Oke, di situ akan ada banyak kejadian. Kita ketok-tok rumah orang dan semuanya tidak ada settingan dan harus nonton. Kenapa? Karena pertanyaan itu adalah seputar tok-tok wow jreng-jreng. Oke, kita langsung aja kali ya. Iya. Kita nonton yuk. Inilah tok-tok wow jreng-jreng. Pak. Ini kita coba lagi. Numpang istirahat bentar, Pak. Oh. Duduk. Sini aja, Pak. Lagi dapat halangan, Pak. Kenapa? Serempetan. Motornya di mana? Iya, ditahan sama yang saya serempet. Di daerah mana? Itu di apa namanya? Dekat bundaran itu. Bundaran ini kan lurusnya ada tikungan tuh, lampu merah. Motor? Yang saya serempet, iya. Motor, sama-sama motor, dia berdua, motor saya ditahan di sana. Siapa bawa orderan ini nih? Ini? Orderan. Orderannya malah di cancel lagi yang bu sama yang order. Yang ini serempet parah motornya? Motornya parah, kan udah di cancel. Iya. Saya mau jual ini dulu buat ongkos pulang. Dari sana nggak ada yang mau. Bisa tolongin saya nggak, Pak, jualnya? Apa, wafer ini, Pak? Eh, segitu banyaknya buat apa? Nggak bisa di... Buat tolong. Di warung. Udah nggak ada yang mau. Katanya lagi sepi. Enggak. Dari Bapak dari sini masuk. Iya. Ke kanan itu. Itu mau dia. Sama Bapak aja gimana? Saya segitu banyaknya buat apa? Enggak, Bapak yang jual aja. Saya nunggu di sini, saya capek banget, Pak. Orang lagi jualan. Masih banyak? Masih. Pulangnya jam berapa, Pak? Sore. Tapi di sini terus? Iya. Sampai sore? Sampai jam berapa, Pak? Ya nggak tentu. Nggak apa-apa, separuh juga nggak apa-apa, ya, Pak. Pak, yang warungnya itu sebelah mana sih? Bapak masuk sini. Ya, pas dengan perapatan itu belok kanan. Itu ada, ini dia
dia mau dia nolong-nolongin gitu dia. Bapak nggak mau nolong-nolongin? Saya mau nolongin lagi mana? Orang lagi jualan begini. Apa? Saya pinjam 30 ribu ini tak tinggal aja Pak. Nanti saya habis ini saya kesini lagi. Ini masih baru Pak, masih banyak tuh. Iya, mendingan ke dalam sono. Sama Bapak gimana? Tolongin saya aja, nggak tahu tempatnya Pak. Kenapa nggak bisa Pak? Kan nolong Pak. Udah, mendingan sana aja Pak. Namanya siapa Pak itu? Yang warung apa namanya Pak? Warung sembako. Oh iya, warungnya apa namanya? Ya warungnya nggak tahu, pokoknya warung sembako aja. Mendingan ke sana aja. Anterin bisa nggak Pak? Mas, gua lagi jualan. Mas kan minta tolong. Kalau gua lagi santai gitu, gua mau tolong. Gua ini lagi jualan Mas. Maksudnya kan saya lagi kesusahan, Bapak kan bisa nolong gitu. Mas, dibilangin ini masih banyak, ya. Gue masih jualan. Ya nanti kan bisa laris. Mas, udah, Mas. Jangan banyak ngomong dah, Mas. Bapak mau kemana? Ya mau kemana aja, namanya orang dagang. Ya Allah. Bapak mau pindah kemana? Ya mau pindah kemana aja, namanya orang dagang Mas. Lu ngojek aja kan nggak di sini aja kan. Bapaknya kok marah sih? Bapaknya marah, Mas itu nanya mulu. Begini loh, gak asal ini. Lu jual segini, lu kalau lagi jualan begini. Apa ini tuker Pak? Bapak takut aja saya mau makan, boleh nggak? Biar kuat saya jalan pulang. Saya titip ini dulu ya Pak ya. Jangan. Si. Gua mau pergi. Kemana Pak? Mau keliling. Bentar aja Pak. Pokoknya hilang gua nggak mau tanggung jawab. Gua mau keliling ya. Terus gua tinggal di sini gua nggak tahu ya. Bentar ambil motor aja Pak. Eh Mas, Mas bisa bahasa Indonesia nggak? Maksudnya kan nunggu sebentar nanti tak kasih upah gitu. Ini tak tinggal dulu ya Pak, tak taruh atas nggih. Enggak mau. Bawa aja mendingan. Moga laris ya Pak ya. Motornya ya. Ya udah makasih ya Pak ya. Ya udah saya ambil motor dulu nanti kesini lagi ya Pak ya. Ya udah. Kesini saya mau beli buat anak saya. Ya, ini enak banget, Pak. Ini dikasih apa saya beli, Pak? Kasih. Makasih ya, Pak, ya. Ini berarti ini kiri. Iya. Ya, makasih ya, Pak. Maaf ya tadi agak ini ya saya ya. Sekarang kita udah di tempat tukang somai, cuman sudah tidak ada orangnya lagi. Jadi balik lagi besok. Sebenarnya rumahnya ada di belakang, cuma kurang ini aja, kurang dapet aja kok ke rumahnya. Malah kebalikan, kok ke rumahnya kurang dapet. Maksain banget. Nanti aja pas kerjain lagi, pas dia lagi dagang. Ya sudah, kita kembali lagi besok, Bos Q. Yang penting kita sudah usaha. Jarang jualan? Ya, hah? Juga mau kehabisan. Ini saya habis sakit kok. Sakit apa? Darah tinggi, hati dirawat loh. Bukan seminggu.